Innalillahi Syahrini, ida penyakit ini ternyata ini alasannya bergaya mewah dengan kacamata hitam. Syahrini kerap bergaya mewah dengan kacamata hitam. Ince, sapaan akrab istri Reno Barak itu, juga kerap memamerkan penampilan yang mewah. Syahrini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya. Kakak Isyarani itu diketahui kerap kali memakai kacamata hitam di wajah. Saat ini Syahrini memang sudah berstatus sebagai istri dari pengusaha Reno Barak. Bukan tanpa alasan gaya mewahnya semakin terlihat dipamerkan di media sosial. Syahrini juga kerap dipertanyakan aksesori kacamata yang selalu menempel di wajahnya. Ternyata mantan kekasih Bubu ini berniat melindungi diri dari penyakit. Apa yang sebenarnya dialami Syahrini? Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun, Syahrini ternyata derita sebuah penyakit. Syahrini juga sering dibicarakan terkait keadaannya yang tidak kunjung hamil. Kini sudah 3 tahun menikahi Reno Barak, Inces tidak kunjung punya momongan. Mungkinkah penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut? Ternyata jawabannya tidak. Syahrini mengidap penyakit serius pada matanya. Mengutip Banjarmasin Post, ternyata di balik kacamata hitam mewah yang dipakai penyanyi Syahrini ada derita yang tersembunyi. Istri Reno Barak mengungkapkan penyakitnya. Di balik keglamoran, siapa sangka Syahrini mengalami sakit yang cukup mengganggu. Itu diungkap Inces kala diwawancara di salah satu acara televisi bersama sang suami Reno Barak. Keduanya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan tersebut tidak lepas dari kegiatan Inces yang kerap ia bagikan di instastorynya beberapa bulan belakangan selama masa pandemi terjadi. Untuk Reno Barak, pengusaha keturunan Jepang, itu memang diketahui sangat senang olahraga tinju. Nah, untuk Inces sendiri, beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali bermain bulu tangkis bersama sang suami, adiknya Isyarini dan iparnya Jeffrey. Aku sih aktifnya renang, badminton sama ponakan. Akan cerita Syahrini dikutip dari akun Instagram penggemar Inces beberapa waktu lalu. Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda, namun karena sempat jatuh dan membuat tangannya patah, ia berhenti melakukannya. Selain itu, Syahrini yang saat diwawancara mengenakan kacamata hitam bercerita alasannya kenapa kerap terlihat mengenakan aksesori tersebut. Rupanya kacamata hitam itu bukan sekedar aksesori yang ia kenakan untuk menunjang penampilan. Inces atau Syahrini pun punya masalah pada matanya. Mata saya nggak boleh langsung kena sinar matahari karena saya ada silinder kanan dan kiri, ungkap Syahrini. Jadi dokter mata saya bilang sebisa mungkin jangan kena sinar matahari langsung, sambungnya. Saat ini kan di outdoor, luar ruangan, takut kalau kena sedikit tuh mata saya langsung merah, tambah pelantun tembang restu itu. Syahrini juga bercanda, meskipun sedang olahraga ia harus tetap bergaya. Meski demikian, menurut Inces, olahraga tetap penting dilakukan supaya imun tubuh tetap terjaga.